Light father, light daughter. Hani Carmilla senyum pun dah macam arwah ayah. Masihkah anda ingat dengan pelakon arwah Hani Mohsin? Popular dengan filem Jimmy Asmara, Allahyarham ini mempunyai seorang anak perempuan bernama Hani Carmilla hasil perkahwinannya bersama Puan Seri Tiara Jacquelina. Walaupun arwah sudah lama pergi meninggalkan kita, namun namanya tetap terpahat dalam hati peminatnya. Jarang sekali peminat disajikan dengan perkembangan anak-anak oleh Puan Seri Tiara. Biasanya, dia lebih gemar berkongsi cerita berkaitan dengan resort dan aktivitinya. Puan Seri Tiara menerusi captionnya berkata, waktu lapang pada hujung minggunya diisi dengan bersama anak kesayangannya sambil minum kopi bersama. Nampak sudah besar panjang Hani Carmilla dan jauh berbeza dengan wajah ketika kecilnya dulu. Melihat akan raut wajah Hani Carmilla terkini, pasti ramai yang bersetuju bahawa wajahnya cukup seiras dengan ayahnya Hani Mohsin. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Saling tak tumpah, terutama sekali senyumannya itu seperti melihat senyuman Hani seiras betul. Hani Mohsin Muhammad Hanafi menjinakkan diri dengan dunia lakonan ketika menuntut di Kolej Melayu Kuala Kangsar dan minat itu semakin meninggi. Apabila Allahyarham melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam dalam bidang pentadbiran perniagaan. Semasa di UiTM, Allahyarham mengasah bakatnya lagi hingga dilantik. Sebagai Presiden Persatuan Anak Seni Kampus atau PESKA selepas tamat pengajian di UiTM pada tahun 1987, Mohsin bekerja sebagai eksekutif pemasaran di sebuah firma swasta. Menamatkan Zaman Bujang bersama pelakon Tiara Jacquelina pada tahun 1993, dikurniakan cahaya mata perempuan Hani Carmilla. Bagaimanapun jodoh mereka tidak lama, pada tahun 1998, perceraian mereka disahkan. Allahyarham meninggal dunia pada 25 Mei 2006 di Terminal Tambang Murah di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kerana pensan akibat serangan sakit jantung ketika beliau menunggu penerbangan ke Pulau Langkawi untuk melancong bersama anaknya Hani Carmilla. Kini, Hani Carmilla tinggal bersama ibunya, Puan Suri Tiara Jacquelina dan Tan Sri Muhammad Effendi Nurwawi. Selepas kematiannya, syarikat miliknya ditutup pada tahun 2006. Kini, selepas 19 tahun berlalu, satu nota yang ditulis Datin Sri Jacquelina sendiri buat Allahyarham. Hani Mohsin adalah seorang yang budiman dan lemah lembut. Salah seorang daripada segelintir lelaki yang baik dan merasa bertuah kerana berpeluang bertemu dalam perjalanan hidup beliau. Mereka yang mengenalinya mengingatinya kerana senyumannya, jenakanya, cara dia yang sentiasa anggun, sikap merendah diri, kecekalan, disiplin dan dedikasinya. Allahyarham seorang yang menghargai persahabatan dan seorang yang berusaha keras. Tidak hairanlah lebih daripada 2,000 orang berada di sana untuk memberi penghormatan terakhir pada hari perjalanan terakhirnya. Sesetengah daripada kita mungkin tidak pernah bertemu dengan orang sebanyak itu sepanjang hayat. Mengakui bertuah kerana mempunyai arwah dalam melalui hidup beliau satu ketika dulu. 5 tahun bersama memberikan pasangan itu seorang gadis cantik bernama Hani Carmilla sebagai memperingati kenangan. Tambahnya, beliau memulakan perjalanan baru dengan seorang lagi lelaki yang hebat dan baik hati. Namun, antaranya dan Mohsin sentiasa kekal rapat, terutama demi Mila, dan mereka sentiasa berbincang tentang keibubapaan dan membesarkan Mila. Begitu banyak tentang Mila yang mengingatkan beliau kepada Mohsin, tulang pipinya serta anggota badan dan ketinggian yang langsing. Namun ianya lebih daripada sekadar fizikal, iaitu minda persepsinya, kepintaran dan kekuatan dalaman. 17 Julai 2003, pengiktirafan yang sewajarnya datang kepadanya apabila beliau dikurniakan pingat mahkota Perlis daripada Yang di-Pertuan Agong untuk tahun kecermelangannya dalam industri.
Hari ini, seni telah kehilangan salah satu yang terbaik. Hari ini terdapat kurang satu bintang yang bersinar di antara beberapa bintang yang berkilauan di langit. Hari ini, seni telah kehilangan seorang kawan. Semoga Allah yarham Hani Mohsin tenang di kalangan roh-roh yang dirahmati Allah. Al-Fatihah. Dah habis. Tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Video anak gadis penyanyi legenda Aman Shah dah hampir 35,000 views. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.